daripada tersangka APD yang saat ini DPO sedang dalam pencarian kita, dilakukan kegiatan rajau. Jadi barang bukti seberat 4 kg ini dirajau di Jalan Sigura-Gura pada tanggal 1 Mei 2020 dini hari pukul 01.00. Dan barang bukti ini sebagian dibawa oleh tersangka RW, lalu yang lainnya yang sebagian besar ini dibawa oleh tersangka MS. Dari pengakuan dari dua tersangka ini, MS dan juga RW, bahwa barang yang didapatkan dari saudara APD ini yang ketiga kalinya. Berita selengkapnya langsung kunjungi jatimtimes.com ya. Terima kasih.